posting tersebut adalah palsu dan bukan dimuat naik oleh Datuk Seri Jamal sendiri di dalam FB dan bukan di bawah kendalian beliau. Jadi laporan polis telah pun dibuat dan kami dimaklumkan bahawa pihak polis dengan bantuan SKMM masih lagi menjalankan siasatan. Jadi diharap isu ini jelas dan kita tunggu apakah hasil siasatan pihak polis. Seandainya dapat dipastikan dan dikenal pasti siapa yang pemilik akaun fake tadi itu, kita harap pihak polis akan mengambil tindakan yang tegas terhadap pemilik akaun tersebut.